kebiasaan Dalilah ada banyak. Dia senang main air, seperti main air yang berlumpur, mandi. Dia juga senang bermain di atas, seperti berlantungan, main di ataran. Dia juga bisa ngetengatik pohon, mau bikin-bikin sarang, tapi masih belum bagus di sarangnya. Ya, dia coba-coba belajarlah seperti yang lain. Kalau Dalila sih tidak ada sih teman dekatnya, dia berbaur. Karena di dalam satu grup, Dalila ini mempunyai satu grup dia 8 orang utan. Jadi dia punya teman itu sepertinya semua berteman dia. Dia tidak ada teman dekatnya. Yang pasti dia berteman seperti orang utan yang lain aja.